Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'ad. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnah-Nya. Selanjutnya, izinkan kami untuk membantu saudara-saudaraku satu amalan yang bisa dikerjakan, yang sangat mulia jika dibiasakan dibaca setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Adapun judulnya adalah usai subuh sebelum matahari terbit, biasakan baca doa ini. Bersih dari dosa, jalan rezeki terbuka. Sungguh luar biasa, doa ini telah disebutkan di dalam kitab Syamsul Ma'arif. Di situ terdapat riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa seperti ini paling sedikit sebanyak 100 kali pada tiap-tiap hari, maka Allah akan memudahkan jalan rezekinya, menghilangkan segala macam kesusahan, menghilangkan kemiskinan, membukakan semua pintu surga, terlindungi dari fitnah kubur, serta melunakkan hati untuk bisa berbuat rendah hati terhadap sesamanya. Dan tentu saja selain dengan berdoa, cara seperti di atas juga harus disertai dengan usaha dan ikhtiar. Doa ini selain itu mengandung kalimat yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ ada 24 huruf di dalam kalimat itu yang setiap hurufnya akan membersihkan dosa kita selama sehari semalam. Satu huruf membersihkan dosa satu jam yang kita perbuat. 24 jam ada 25 huruf dari kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Tetapi di sini kalimat itu lengkapnya adalah La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Kami ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin, yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang hak serta nyata. Muhammad adalah utusan Allah yang menepati janji serta dapat dipercaya. Jadi dari kalimat saja yang artinya sungguh luar biasa. Apalagi jika kita mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, insya Allah apa yang Anda hajatkan tentang ingin bersih dari dosanya, insya Allah akan didapatkan. Dan jika Anda ingin dibukakan pintu rezekinya, maka Allah pun insya Allah akan membukakan pintu rezekinya. Kami ulang lagi doanya, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Baca sebanyak 100 kali usai sholat subuh sebelum matahari terbit.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.